Kita untuk informasi yang kita terima kurang lebih sekitar jam 18 jam 18 nah jam 18 18.30 langsung kita datangi ke TKP sini. Kurang lebih dari informasi yang kami terima sampai kita datang ke TKP sini kurang lebih sekitar 10 menit kita langsung datang ke TKP, ke lokasi di jembatan di desa apa di Subang sini. Untuk penanganan darurat awal apa aja Pak? Untuk penanganan darurat awal yang pasti kita menutup jalan karena kita masih upayakan untuk mencarikan kayu ataupun papan ini. Jadi untuk sementara kita tutup karena takutnya ada apa terjadi apa-apa dengan masyarakat yang melintas. Dan alhamdulillah kita upayakan dari apa teman-teman Hayop, relawan Hayop juga datang ke sini membawakan papan. Alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa dilewatin. Mulai malam tadi sekitar jam 10 kurang jam sekitar jam ya 10-an jam 10 malam sudah bisa dilewati. Nah, untuk yang jalur alternatif sendiri, Pak? Untuk jalur alternatif malam tadi sebelum kita bisa untuk di sini bisa kita lewatin, untuk kendaraan roda 2 kita alihkan jalur, ada jalan di muka apa dekat Samui keluarnya di muka Subang sini. Nah, itu ada jalan alternatif untuk kendaraan roda 2 di situ sudah dicor sama untuk jalan ke kebun masyarakat. Cuman kalau untuk jalan melintas kenapa enggak saya kasih berikan untuk lewat di perusahaan untuk kendaraan roda 2 karena situasi cuaca hujan jadi masih licin kondisi jalan, takutnya kalau ada tergelincir apa sebagainya kasih masyarakat, lalu kita alihkan untuk ke sana. Dan untuk roda 4 kita ambil alih langsung ke suruh kita arahkan ke desa Nawin, tembus ke desa Nawin ikut jalan di perusahaan Astra. Nah Pak, siang ini rencana ada kegiatan apa lagi di sekitar jembatan? Kita rencana sore ini mungkin habis tengah hari mungkin jam 2 nanti kita melakukan pembersihan. Dalam artian ada apa kayu-kayu yang berserakan apa segala macam yang bekas longsor ini. Nah, nanti kita bersihkan setidaknya seandainya terjadi hujan ataupun terjadi banjir untuk ada cuaca hujan. Jadi air enggak ada kendala lagi, dalam artian lancar sudah. Jadi enggak untuk menambah longsor lagi. Hujannya kemarin terakhir hari apa? Hujan untuk mulai kemarin kurang lebih sekitar jam di Kecamatan Harwe kurang lebih jam 3 sore. Nah, mulai jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sudah mulai reda.